Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin snack tart gitu. Ini tuh udah kue dari jajan gitu guys. Dan ini tuh bisa kalian buat hadiah ulang tahun untuk sahabat atau pacar tercinta ataupun orang-orang tersayang gitu. So buat kalian yang penasaran, jangan lupa kalian subscribe channel ini, like dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. And let's go to the video. Nah, ini tuh alat dan bahan yang kalian perlukan, yaitu kertas karton. Untuk panjang dan lebarnya aku bakal tulis di description box. Terus alat ini dari kardus dan juga penutupnya. Ini tuh aku udah tempelin kertas jasmin juga di belakangnya. Dan jangan lupa untuk jajannya, ini tuh opsional aja, bisa pakai apa aja guys. Sini aku pakai nektar dan silver queen tuh. Terus ada juga boneka Hello Kitty. Nah, oke, lanjut aku lipat gitu untuk bagian kertas kartunnya kayak gini. Jadi ini tuh lebarnya 15 cm guys tuh, dan aku udah kasih sekat gitu. Nah, tinggal dilem aja seperti ini. Jadi total panjang kertas karton ini yaitu 21 ditambah 41 guys. Jadi 21-nya itu dikasih sekat gitu, terus lebarnya 15 cm. Nah, lanjut di bagian bawahnya aku kasih lem dan ditempelin pada alas lingkaran di bagian bawah itu. Nah, untuk alasnya ini diameternya 21 cm. Pastikan kertas kartonnya merekat dengan baik ya. Dan untuk kertas karton ini aku juga tempelin kertas jasmin gitu biar gak lepek, karena kertas karton itu kadang lepek guys. Nah, lanjut di bagian pinggirnya tinggal ditempelin aja untuk jajannya atau nektarnya kayak gini. Jadi nektarnya itu aku pakai satu kardus guys, tapi sisa dua gitu. Dan aku menggunakan lem tembak untuk menempelkannya, karena dengan lem tembak ini benar-benar kan banget. Tapi kalian bisa pakai dan lipat juga gak apa-apa guys. Tinggal ditempelin aja semuanya melingkar kayak gini, pokoknya sampai full gitu. Nah, udah selesai deh kayak gini. Selanjutnya kita tinggal tempelin aja di bagian atasnya atau ditutup gitu menggunakan kardus tadi yang ukurannya 18 cm. Nah, di bagian atasnya udah aku tempelin kertas jasmin gitu. Kalian bisa pakai kertas apapun, pakai kertas karton atau pakai kertas kado. Nah, ini tuh opsional aja guys. Nah, aku pakai kardus gitu, random aja sih ukurannya. Ini tuh sebagai penyangga aja di bagian belakang untuk silver queen-nya. Kalau misalkan nggak pakai silver queen, kalian bisa pakai tusuk sate gitu, karena silver queen berat banget dan nggak bisa menyangga menggunakan tusuk sate. Jadi aku berinisiatif untuk menggunakan kardus ini. Jadi tinggal digulung dan ditempelkan aja. Nah, jadi ditempelin seperti ini guys. Ini tuh benar-benar berat banget ternyata guys, dan penyangganya juga gak memungkinkan. Tapi ini tuh benar-benar pakai lem yang banyak banget untuk bisa tegak gitu. Terus saran dari aku sih, jangan pakai silver pin aja deh, pakai snack line yang lebih ringan gitu, dan kalian bisa pakai tusuk sate gitu guys. Nah, lanjut, ini silver pin yang warna pink aku taruh di sebelahnya. Itu benar-benar harus banyak banget krimnya guys, dan harus ditahan gitu biar gak jatuh gitu ya kan. Terus di bagian tengahnya aku taruh si boneka Hello Kitty-nya. Nah, itu benar-benar dipegang terus sampai kering guys, karena krimnya benar-benar gak bisa nangkep gitu. Dan ini tuh aku tambah lagi karena benar-benar ya berat banget ya, si krimnya itu kayak mau cepet-cepet mau jatuh gitu. Nah, pokoknya ditunggu sampai kering dan ya udah selesai. Nah, udah kayak gini, tinggal dihias aja. Nah, di bagian pinggirnya aku pakai pita gitu, diikat sama pita. Nah, kalian bisa kreasikan sendiri bentuk pitanya seperti apa. Jadi aku simpel aja guys, di bentuk kayak gini aja.
Nah, udah selesai. Lanjut, aku mau hias di bagian bawahnya karena kardusnya kelebihan gitu, guys. Sebenarnya harusnya sih nggak kelebihan kayak gini. Jadi aku berinisiatif sendiri kayak dikasih hiasan gitu dari kertas jasmin yang udah aku bentuk bunga-bunga kayak gitu, guys. Jadi aku tempelin aja semuanya sampai kardusnya ketutup gitu. Nah, aku juga mau nyaranin untuk di bagian bawahnya mungkin diameternya dikurangi aja sekitar 2 cm gitu. Nah, di bagian atasnya aku juga kasih hiasan juga biar ketutup gitu kardus-kardus tadi yang aku pakai. Nah, jadi random aja sih hiasannya, guys. Jadi ini tuh aku pakai kertas glitter gitu yang udah kebentuk bunga-bunga, tinggal ditempelin aja di bagian-bagian yang mau ditutupin. Terus aku juga pakai kupu-kupu juga sebagai hiasannya. Nah, setelah ditempelin semuanya, udah selesai deh, guys. Gimana, guys? Cocok banget kan? Ini tuh cocok banget dan menurut aku murah-murah banget, guys, daripada bikin kue gitu, ya kan? Nah, mungkin itu aja sih yang bisa aku share kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi referensi kalian. Jangan lupa subscribe ya channel aku biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan jangan lupa aktifin loncengnya ya, guys. Oke, guys, see you in my next video. Bye.